Sejarah Pulau Rupat pada zaman dahulu, di mana menurut cerita orang tua bahwa di daerah tersebut banyak pulau-pulau kecil dan pulau-pulau tersebut merapat sehingga menjadi pulau besar dan berpenghuni. Di tengah pulau tersebut ada beberapa tak buah tasik yang ditumbuhi oleh tumbuhan laut, yaitu pohon perepat. Sesuai dengan perkembangan zaman, nama pulau tersebut dinamakan Pulau Rupat. Pemirsa Arut Channel, di saat kami berkunjung ke Pulau Rupat, tepatnya di desa Darul Alam, di sana kami berjumpa dengan suku asli pulau tersebut. Mereka dikenal dengan suku Akit. Suku Akit adalah termasuk suku asli di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Ceritanya pada abad ke-17, ketika suku yang berasal dari Kalimantan datang ke wilayah Kerajaan Siak dan bermukim di pinggiran Sungai Siak. Sekelompok suku itu memohon kepada Sultan agar diberi izin untuk mengungsi ke daerah lain dengan alasan mereka sering diganggu binatang buas seperti harimau dan gajah. Akhirnya permintaan kelompok tersebut diizinkan oleh Yang Maha Mulia Sultan Siak untuk mencari pulau yang tidak ada binatang buas. Sekelompok suku itu pun berangkat menyusuri sungai ke Muara Siak. Setelah sekian lama melakukan perjalanan, mereka sampai di Pulau Padang. Akan tetapi mereka berpikir binatang buas pasti masih banyak dan bisa menyeberangi ke selat tersebut. Karena di antara kedua pulau hanya dibatasi oleh selat yang bersangkutan. Kelompok suku tersebut kembali melakukan perjalanan menempuh lautan luas. Setelah melakukan perjalanan jauh yang cukup melelahkan, dari kejauhan mereka melihat sebuah pulau di bagian utara. Bagian baratnya terlihat sebuah sungai dengan diliputi perasaan gembira. Sekelompok suku itu pun melewati sungai itu. Mereka beristirahat setelah melakukan sampan mereka di tengah sungai itu sambil melepaskan lelah. Mereka pun berbincang-bincang apa adanya. Tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesosok bayangan manusia dari kejauhan yang berada di sebelah kiri masuk sungai itu. Salah seorang mereka lalu menarik jangkar sampan mereka. Dengan tidak membuang waktu lagi, kelompok mereka mendayungkan sampan mereka mendekati bayangan tersebut. Setelah dekat, nyatalah bahwa bayangan tadi adalah seorang nenek perempuan. Kelompok suku itu lalu menanyakan siapa yang memiliki pulau ini kepada si nenek. Nenek itu pun menjawab bahwa pulau ini dimiliki oleh Datuk Empang Kelapahan. Lalu kemudian suku itu berkata, kalau benar yang punya pulau ini Datuk Empang Kelapahan, apa boleh kami berjumpa dengan beliau, nek? Jawab nenek, jika kalian ingin jumpa Datuk Empang Kelapahan, jumpailah dahulu Datuk Kedone.
yang berada di sebelah kanan masuk sungai ini. Kami adalah suami istri, jelas nenek dengan senang hati. Setelah meminta diri, kelompok suku itu berangkat menemui Datuk Kebeneh. Setelah bertemu dengan Datuk Kebeneh, mereka pun kemudian menyampaikan maksud dan tujuan mereka kepadanya, bahwa mereka ingin mencari tempat pengungsian karena di tempat asal mereka sering diganggu binatang buas. Rasanya pulau ini aman dari gangguan binatang buas. Oleh sebab itu, kami dari kelompok suku meminta diizinkan Datuk Kebeneh untuk bisa menjumpai Datuk Empang Kelapahan. Berangkatlah kalian bersama Datuk Bintang Behele, seorang nenek perempuan yang kalian suruh tadi, perintah Datuk Kebeneh. Temuilah Datuk Empang Kelapahan yang duduk di pelang dalam. Setelah mendapat penjelasan dan izin dari Datuk Kebeneh, berangkatlah kelompok suku dengan ditemani oleh Datuk Bintang Behele menjumpai Datuk Empang Kelapahan dengan menyusuri sungai tersebut. Sesampai di tempat tujuan, sekelompok suku langsung menghadap dan menerangkan tujuan sebenarnya kepada Datuk Empang Kelapahan agar mereka diperkenankan untuk tinggal di pulau ini dengan alasan di tempat asal mereka sering diganggu binatang buas. Lalu Datuk Empang Kelapahan bertanya asal usul mereka. Mereka menjawab bahwa mereka berasal dari hulu Sungai Siak yang diperintahkan oleh Raja Kecil dengan gelar Sultan. Setelah mendengar penjelasan dari kelompok suku itu, Datuk Empang Kelapahan tidak merasa keberatan dengan permintaan mereka dan mengizinkan mereka untuk bertempat tinggal di pulau itu dengan mengajukan permintaan sebagai syarat. Syaratnya yaitu harus menyerahkan sekerat mata beras, sekerat tamping sagu, dan sebatang dayung emas. Kalau permintaan itu bisa dipenuhi, mereka boleh tinggal di pulau ini sampai ke anak cucu. Mendengar persyaratan yang demikian berat, sekelompok suku sepertinya berputus asa. Lalu mereka mengatakan kepada Datuk Empang Kelapahan bahwa bagaimana bisa mereka memenuhi persyaratan tersebut, sedangkan kami hidup susah, bertempat tinggal pun tidak. Kemudian Datuk Empang Kelapahan menjawab, kalau benar pulau ini adalah jodoh untuk kalian serta anak cucu kalian kelak, pergilah menghadap Sultan di singgasana. Ia pasti akan membantu kalian. Mendengar perkataan itu, sekelompok suku pun merasa gembira. Kemudian kelompok suku meminta waktu selama 2x7 hari kepada Datuk Empang Kelapahan untuk menghadap Sultan. Mereka pun pergi menghadap Sultan. Setelah memakan waktu berhari-hari, tibalah mereka di istana menghadap Yang Mulia Sultan. Menghadap Yang Mulia Sultan dengan tata krama kerajaan seperti biasa mereka lakukan. Lalu kelompok suku mengabarkan kepada Sultan bahwa mereka telah menemukan sebuah pulau yang bebas dari gangguan binatang buas seperti harimau dan gajah yang dimiliki oleh Datuk Empang Kelapahan yang ingin menukar pulau ini dengan sekerat mata beras, sekerat tamping sagu, dan sebatang dayung emas yang tidak bisa kami temui.
lari-lari.